Makan, Sin. Sebelah. Halo guys, balik lagi dengan aku. Udah lama banget ya guysnya aku gak nemenin kalian makan dan kalian nemenin aku makan. Selama 3 hari ada murinnya guysnya. Yang pertama tuh aku tuh sakit giginya guysnya belum sembuh. Terus pas gigi aku sembuh, 2 hari gigi aku sembuh ternyata banyak kerjaan guys. Jadi aku beresin dulu kerjaan aku. Dan aku tuh pengen banget cobain, selama aku mukbang ya guysnya, aku belum pernah cobain sate Padang. Akhirnya aku membeli sate Padang ini 3 porsi guys. Aduh, ini tuh satenya ada 30 dan si lontongnya atau ketupat naon eta teh lah, pokoknya mah ketupatnya teh ada 3 porsi juga nya guysnya. Tanpa lama-lama sebelum makan kita berdoa dulu yuk, karena ini tuh udah mau maghrib guys. Aku teh tadi abis beresin kerjaan dulu, jadi sekarang kita makan ke lalaparna yuk. Amin. Guys, nah ujung-ujung berdoa. Kepar guys ya. Makan. Oh iya, sebelum aku makan, kalian siapin makanan juga biar kita sama-sama makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain sate Padang nih. Aku dulu pernah banget beberapa tahun ke belakang gitu cobain sate Padang. Sekarang mau cobain lagi nih. Selamat makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ketupat atau lontongnya tuh nggak pada berasa gitu nya, jadi hambar kayak nasi gitu. Padahal kalau ada rasanya enak. Cobain sate Padangnya. Makan, Sin. Bismillah. Sate Padang tuh daging sapi ya guys ya. Ada rempah-rempahnya gitu. Kalau nasi Padang tuh enak, tapi kalau sate Padang menurut aku gue enggak terlalu enak. Kalau satenya doang enak sih. Ada rempah-rempahnya gitu loh. Ini kalau pedes enak guys. Ini gak dikasih sambal apa ya? Sambalnya kayak gini. Gak dikasih sambal guys, jadi kayak gini weh. Kalau ada sambalnya ini enak guys. Kalian kalau misalin suruh milih, lebih milih sate Padang atau nasi Padangnya guys? Kalau aku mah nasi Padang, udah jelas nasi Padang. Soalnya sate Padang mah di lidah aku teh nggak terbiasa gitu ya guysnya. Jadi rasanya teh kayak campur-campur gitu.
Tapi kalau dagingnya enak. Dulu mah aku pernah beli teh sate Padang. Warna ininya tuh kuning. Tapi ini mah merah. Bentar lagi nih ada maghrib guys. Nggak tahu nih kameranya gelap atau enggak. Kalau gelap aku minta maaf ya guysnya. Karena ini teh udah menuju gelap. Teh sih katanya mau mukbangnya masakan sendiri. Tadinya kayak gitu guys, tapi besok kayaknya besok-besok aku masak masakan sendiri gitu. Hari ini mah aku nggak masak full sama sekali, aku nggak masak guys. Karena aku nggak ada waktu guys. Jadi aku beli weh, dan ini juga dari tadi pagi sampai malam sekarang. Malam sore sekarang aku baru makan hari ini nih. Tadi pagi-pagi makan roti tawar doang. Itu juga nggak habis. Tusukannya panjang, nggak bisa tenak kecil guys segini. Kenapa satenya gak nyampe sini ya? Sayang banget gitu tusukannya. Kalau enggak, kalau satenya segini tusukannya di sini gitu. Ya biar nggak buang-buang panjangnya sate gini. Guys, ini kayaknya suapan terakhir aku, karena yang pertama kenyang. Tapi kalau misalnya kenyang, misalnya kalau kenyang, kalau enak mah aku sikat biar sampai full tank gitu nya. Tapi ini mah aku kurang cocok di lidah guys. Jadi kayak aku tuh makan lontong dikasih saus terus dikasih rempah-rempah gitu loh, yang kayak lengket-lengket gitu, benyek-benyek gitu ginian. Jadi kayak nggak cocok. Kalau misalnya sate nama rada mending lah guysnya gitu, tapi kalau dimasukin ke ketupat mah kurang cocok guys. Kalian sama nggak kalau misalkan kalian doyan sate Padang karena apa alasannya, dan kalau misalkan kalian nggak doyan karena apa juga alasannya guys? Aku pengen tahu nih guysnya, atau emang lidah aku aja ini tuh yang bermasalah, atau karena emang aku lagi nggak enak badan gitunya, emang aku lagi nggak enak badan juga guys, jadi takutnya di lidah tuh pahit gitu. Jadi lidah tuh pahit gitu. Komennya guys ya. Yuk ah, sekarang kita makan yang terakhir. Biasanya kalau misalkan makanan apapun kalau kenyang itunya nggak kemakan gitu, aku makan nanti lagi tuh pasti habis gitu sebelum basi. Tapi kayaknya untuk sate Padang ini nggak akan aku makan lagi guys. Guys, mungkin videonya sampai sini, maafnya ini tuh nggak habis, tapi dikit lagi kok. Tadi aku makanin ini, kayaknya sisa 1,5 porsi lagi nih. Nah, segitu lagi. Tadi aku makan 1,5 porsi. Tadi aku mau beli satenya yang banyaknya guysnya. Jadi si ketupatnya itu 1 porsi, tapi nggak bisa guys. Jadi ya udah weh, 3 porsi gitu. Jadi
sepaket gitunya. Guys, makasih banyak ya supportnya selama ini. Maafin aku karena mungkin sekarang kayak gini seadanya ya guysnya, dan banyak liburnya. Semoga kalian bisa memahami, dan kalau kalian kangen sama aku, kalian lihat aku di TikTok. Sampai ketemu lagi besok guys. Insyaallah besok kalau misalnya aku upload lagi ya, aku usahain setiap hari ngupload guys. Ya udah, subscribe dan support. Makasih banyak supportnya selama ini ya guysnya. Sehat selalu kalian di sana. Dadah.